Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin uji kekentalan sama uji panggang oli Daytona ya. Ini yang tabung sebelumnya hilang, ya wis lah, pakai backup. Jadi bakal ada beda dengan uji sebelumnya ini. Tumbah ya. Ya wis, kita lihat berapa detik ini. Termasuk encer ya olinya ya. Kita uji oli juga. Taruh mana wis? Ya wis, taruh sini lah wis. Bening sekali ya olinya ya. Untuk pembandingnya nine circle ya, nine circle kelebihan. Terus tentu sama Esran SAE40 juga ya. Untuk perbandingan kita coba dari Enios Molybdenum ya. Enios Molybdenum 10W40. Termasuk kental ya. Berikutnya kita coba Ravenol TSI. Berikutnya kita coba Meseran Super. Terakhir kita pakai oli bekasnya ya. Maaf ya, penulis lupa ngezoom. Jadi
ini oli Daytona Veseran SM40. Ini anu ya, apa? Nine Circle. Jadi Nine Circle secara daya tahan oksidasi menang lawan ini Daytona. Tapi Daytona ini seperti dilihat sendiri kerak sekitarnya banyak. Terus dia cepat habis. Cuma dia beningnya lama. Ya wis lah, itu saja ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.